Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majid Vlog. Nah, sekarang proses pemuatan kendaraan ya untuk kapal ALS Elisan Maga 4 Pelabuhan Merak. Awalan ada T-Style ya. Ada T-Style ya. Awalan di TSS dulunya di Majid ya. Bergetar. Wih, biasa aja, Ge. Hati-hati, Pak. Siap. Ya, ada satu unit bus Putra Remaja juga ini, guys. Yang masuk ke kapal ALS Elisa ya. Kapal Adinda Windukarsa juga yang selesai dari dermaga 3 Pelabuhan Merak ya. KMP Adinda Windukarsa guys. Salah satu kapal besar di Pelabuhan Merak. Ya, ada unit Hinok Air Care juga ini. Ada unit Hinok Air Care ya, bawa mobil-mobil baru dia guys, rombongan. Ada 3 unit. Kasir. Ya, aman ya. Aman guys. Mungkin sampai dulu mulai dibaca lagi guys. Ada unit Sigra yang dibawa ya sama Sigra semua guys. Sama Alia. Tiga unit ya. Oke, aman guys. Sudah ada sudah tangki ya. Dong santai, jangan terlalu terburu-buru, nanti juga masuk. Oke, aman ya. Setelah ada ini busa juga jadi dari NS Indonesia PGR Logistik guys. Oke, aman. Nah, ini Putra Remaja mulai dimajuin lagi nih. Dari rombongan mana ini? Eksekutif kelas ya. Eksekutif kelas untuk unit Putra Remajanya. Depan ya, ini lumayan ramai juga penumpangnya karena lihat depannya gasro apa enggak dia guys. Hati-hati dia, hati-hati. Oke, aman. Ini unit Sibas Surya sewa semua ini ya. Oke guys, mungkin ini muatan yang terakhir ya untuk kapal ALS Elisa ini karena masih sepi juga, belum ada. Jadi pelayanan lagi berlangsung ya, cuman karena masih cukup sepi ini kendaraan yang masuk ke pelabuhan. Thank you.
dari untuk kapal LS Elisa guys, mungkin saya sudah di video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, juga terima kasih atas supportnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.